Halo, sekarang kita lagi ada di Kafe PBB Bulukumba. Ini adalah kantor saya. Sekarang kita maju. Ini adalah pelayanan satu tempat. Di sini tempat kita bekerja menghadapi wajib pajak. Ini adalah sisi kita, XBO. Sekarang kita pergi ke kamar mandi. Siapa ya yang di kamar mandi? Wah, ada awan mencuci. Ya, dia sedang mencuci bajunya. Lagi gila, bos. Setelah itu kita naik ke atas. Ke ruang kerja. Di sini sekitar pukul setengah lima. Oke. Ini adalah tangga kita. Ini di ruang dai. Ruang dainya gelap. Sekarang kita masuk di ruang dai. Sorry, masih gelap. Di sini adalah tempat kerja saya. Ini adalah sebuah printronics. Sorry, gelap. Sekarang kita lihat awal, menuju ke awal. Ini adalah ruang TU. Sekarang menuju ke awal. Itu adalah pintu ajaib. Jeng. Luas dan enak untuk pacaran sebenarnya. Ya. Ini kita sedang berada di atas kantor. Awal sedang menjemur. Sekarang kita menuju ke jalanan. Awal sedang menjemur jalanan dalamnya. Ini adalah kantor kami. Lihat di sekeliling kita. Kita sedang berada di atas. Jeng. Awal. Ini adalah Bulukumba berdarah. Bagaimana awal dengan jemurannya? Saya kira kalau penjepitnya kita turun. Oke, sekarang kita turun. Soalnya awal sudah selesai menjemur. Kota kejahit. Di sini kita sedang berada di lantai dua lagi. Kondisi sedang gelap. Soalnya mau hujan. Kursi PST. Tunggu, saya sedang menutup pintu dai. Soalnya di sini banyak harta kekayaan. Di sini adalah sentral. Ini ruang komputer. Oke, sudah mati semua. Kita mengikut ke awal.
Di sinilah kita tinggal. Awal nyalakan lampu semua supaya terang. Ha 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 ha. Ini adalah PST, PST, PST. Nonton XBO. Ha ha. Awal sudah menyalakan lampunya. Wah, gelap. Nyalakan dulu lampu. Wah, ada orang tidur. Coba lihat siapa yang tidur. Ternyata Afil. Hahaha. Ini terlihat dari depan. Ini adalah kantor. Awal mana awal? Awal sedang nonton. Kalau sendiri itu lebih enak. Dia sedang nonton apa ya? Salah satu penyebab tidak berjalannya kisah kasih Sami dan Hania. Gosip. Yang membuat cerita tentang mereka benar-benar tidak dapat lagi dipertahankan. Oke, sekian dari kami.